Kita review triple box full decal. Ayo Mas, kita perlihatkan. Halo Brother Bakers, jumpa lagi dengan channel kami di Media Adventure. Sebelumnya salam Bakers. Sorry suaranya agak berisik karena memang lagi produksi. Kali ini kita mau lihat review secara sederhana full box, top box sama set box untuk pesanan dari saudara kita di luar Jawa. Yang ini mau dikirim, kita review dulu. Jadi kita bikin box juga di situ, box panier seperti ini. Kali ini yang dipilih oleh saudara kita itu berbahan aluminium dengan ketebalan 2 mili. Kita dengan penguncian yang terbaru yaitu quick release. Quick release itu jadi intinya kita bisa membuka boxnya dari bracketnya tanpa membuka tutupnya. Ini yang model dulu, yang model lama kan kita harus buka dulu. Terus dalamnya mungkin ada seperti mur dan baut gitu, kita harus mengendorin mur sama bautnya dulu. Jadi yang sekarang kita bikin lebih sederhana, lebih simpel. Jadi nggak perlu buka tutupnya, kita cuman buka ini aja. Cukup dengan satu kunci yang sama untuk tiga ini. Satu kunci yang sama kita bisa membuka boxnya dari bracketnya, bisa kita lepas. Saya kasih contohnya. Kuncinya di set box. Iya, turunin dulu aja. Ya, Leon. Ini kuncinya seperti ini untuk buka ininya. Kuncinya seperti ini. Ini bisa untuk kiri, untuk kanan, untuk top box juga bisa. Cukup dengan satu anak kunci ini ya. Kita kasih contoh dulu untuk membukanya. Miring. Nah. Jadi kalau dipasang ini, kalau ini sudah terpasang di motor nanti mudah membukanya. Karena ini belum terpasang di motor jadi agak susah. Satu untuk satunya. Dan top box-nya. Mudah dan simpel, sangat simpel sekali. Nggak perlu membuka lagi tutup dari boxnya, sudah bisa terlepas. Kurang lebih seperti itu review sederhana dari penguncian quick release untuk top box dan set box dari Media Adventure. Salam Bakers, salam. Mantap.